Kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mujizat dan keajaiban, adalah atsiqah billah, harus percaya sama Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah enggak pengen, enggak akan terjadi. Sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri enggak berkuasa. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita, sampai kita sendiri enggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si orang yang membawa hati, tapi mintalah kepada pemilik hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu.